Yo, what's up guys? So welcome back to Best Channel YouTube channel sama gue Malvin dan yes kembali lagi dalam segmen asli versus klon. Kemarin kita udah bahas AirPods klon, kali ini gue ada yang nggak kalah menarik lagi. Produknya kotaknya cuma segini aja guys. Kira-kira udah bisa kelihatan tadi di awal apa? Ya, mungkin teman-teman udah tahu ini adalah Apple Cloth atau kain lapnya Apple atau di dunia meme dikenal sebagai Sultan Cloth. Karena Apple ngebikin lap ini dan dijual dengan harga yang lumayan banget, yaitu harga aslinya sekitar 19 US dollar atau dirupiahin, silakan hitung sendiri. Dan gue juga udah ngebeli versi clone-nya yang di Indonesia dijual sekitaran harga 70 ribuan aja. Gimana perbandingannya? Kita akan coba ngetesin dengan ngelapin tablet raksasa dari Samsung, yaitu si Samsung Galaxy Tab S8 Ultra yang layarnya ukurannya 15 inch. Dan kalian bisa lihat ya, fingerprint-nya. So, langsung aja. Yes, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Oke, there you go. Kalau kalian bisa lihat dari atas nih ya, tahu nggak mana yang asli, mana yang KW? Mungkin kelihatan ya. Dari mana? Yaitu dari logonya. Yes, yang original ada logo Apple, sedangkan yang clone, yang KW ini nggak ada logo Apple-nya. Tapi boxnya juga itu ukurannya lebih gede. Tapi bentuknya sih kurang lebih sama, nanti kita cek bersama-sama. Dan di bagian belakang kurang lebih mirip, tapi beda. Walaupun ini tetap nama yang KW, dikasih nama Apple Polishing Cloth. Ya, jadi ya gitu deh. Nah, untuk experience unboxing-nya, kita buka yang mana? Kita buka yang KW dulu aja ya. Ya elah, ternyata ininya stiker, guys. Jadi ini mesti dibuka pakai pisau, ya. There you go. Buka. Nah, kalau yang Apple, itu unboxing experience-nya premium ya. Ada pull tab, kayak dibilang green pill ya, kalau di iPhone kayak gitu kan. Ada warna hijaunya di mana kalian tinggal tarik aja. Wah, wow. Memang beda ya rasanya itu ya. Dan langsung aja kita coba lihat ke bagian dalam. Okay. So, yang KW ini kita dikasih kertas manual penggunaan nih. Safe for use on Apple displays and surface. Yang asli Apple justru nggak ada kertasnya nih. Kita keluarin dulu aja yang KW, karena tadi udah keburu kita keluarin kertasnya ya. Okay, ini dia yang KW, ternyata yang KW ada logo Apple-nya juga. Ya udah sekarang kita lihat yang original. Ini dia yang original. There you go, ada logo Apple-nya juga. Dan di bagian dalamnya, ini baru ada kertas ciri khasnya Apple ya. Bahan kertasnya juga lebih bagus ya, lebih tebel dan kayak ada finishing laminating gitu di atasnya ya. Safe for use on all Apple displays. Jadi kurang lebih sama untuk teksnya. For comparison, kalau mau iseng, ini yang KW dan ini yang asli. Jadi beda ya, kertasnya ini kayak halus yang original gitu. Kayak ada plastik gitu di atasnya, yang KW nggak ada. Sekarang kita coba bandingkan cloth-nya secara langsung ya. Oke. Okay. Kalau yang Apple, dia udah kelipet ke bagian logo Apple-nya, sedangkan yang KW, itu dia lipetnya kayak gini, jadi nggak kelihatan logo Apple, tapi yang logo Apple-nya ada di bagian dalamnya, guys. Okay. Dan kalau kita lihat side by side ya, ini mirip banget loh, dari segi bahan, ya bisa gue bilang yang Apple sedikit lebih halus ya, microfiber-nya ya, dan lebih tebal sedikit dibandingkan sama yang KW. Tapi finishing bagian ujungnya juga udah di sama-sama di stitch kayak gitu, jadi kayak ujungnya lebih rapi. Dan yang versi clone ini kelihatan kayak ada dua lapisnya gitu ya, kayak ditumpuk gitu jadi dua. Sedangkan yang KW ya sedikit lebih rapi lah, kayak cuma satu lapisan kayak gitu. Yang ini agak kurang penting dan kurang berfaedah sih ya. Nah, kalau ngomongin yang berfaedah, ya fungsi dari sebuah lap adalah buat ngelapin ya. Jadi buat membersihkan aja. Jadi sebenarnya kenapa Apple bikin ini dan dijual dengan harga sangat mahal itu benar-benar agak mind-blowing katanya. Jadi, dan sempat sold out loh guys. Ini sempat sold out sekitar berapa bulan. Baru akhirnya ini di Indonesia juga baru mulai dijual lagi. Ini gue belinya di Apple Watch Stuff. Nanti gue taruh aja linknya di bawah. Dan yang clone ini juga lumayan banyak. Jadi sebenarnya gue waktu gue pengen beli, gue pengen bikin konten ini, gue cek di pasaran itu nggak ada.
yang original. Jadi pada out of stock juga, pada sold out juga. Terus gue tanya ke toko langganan gue di Apple Watch Store, dan ternyata mereka lagi masukin. Dan setelah masuk, mereka langsung ngirimin ke sini. Makanya, ya kita bisa bikin konten ini. Dan sekarang, mari kita buktikan nih ya, kemampuan Apple Cloth versi yang original versus yang KW, yang clone. Oke, sip. Langsung aja kita mulai dari yang mana nih? Kalau kalian bisa lihat dari kamera atas ini kurang lebih seimbang ya. Kadar fingerprintnya ya, dari ujung ke ujung ya. Ini agak susah mungkin kelihatan di kamera karena ada lampu. Cuma ya, kalian percayalah sama gue. Ini udah kita bikin sedemikian rupa biar kita bisa testing si Apple Cloth-nya. Kita nggak lapin selama beberapa hari gitu. Yang akan gue lakuin agar gue akan ngelap setengah. Satu kali jalan aja menggunakan si cloth KW, dan kemudian kita pakai yang cloth original. Nah, untuk pembatasnya kita bisa pakai si notch-nya ini, guys. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi ini sebagai patokan center point kita. Kita coba siapkan yang KW, ini yang ori ya. Oke, beda ya. Langsung kita lap. Wih, pas banget nih lebarnya setengah daripada si layarnya pula ya. Jadi kalau kita side by side nih pas. Jadi langsung kita tekan dan kita akan coba satu kali run dulu, oke? Okay? Oke, 1, 2, 3. Wah, dia cuma ngelapin yang ada jari kita aja nih, guys. Oke, okay, jadi yang KW cuma karena tadi pakai jari, kayaknya dia cuma nempelnya yang ke bagian jari kita aja, guys. Nah, sekarang kita coba sekali kita tes pakai yang original. Sama ya, tekan pakai 4 jari, kita coba dorong ke bawah. Dan gimana guys menurut kalian? Perbedaannya nih bisa dibilang tipis sih ya. Yang Apple Cloth mungkin karena permukaannya emang lebih tebel, jadi ketika kita tekan itu nggak perlu terlalu neken banget, dia udah hampir nge-cover lebih banyak nih, kayak yang bagian samping-sampingnya juga tetap kena. Kalau yang ini tuh nggak kena gitu, jadi kita mesti kayak neken di semua bagian gitu mungkin ya. Nah, kita coba sekali lagi aja. Kali ini gua coba tekan dengan bagian telapak tangan biar lebih gede. Yes, yang kedua ini udah lebih rapi karena menggunakan telapak tangan. Tapi kalau misalnya lihat ya, samping-sampingnya masih kurang lebih kotor. Nah, sekarang kita coba lap kedua dengan Apple Cloth original. Wah. Dan hasilnya, oke, masih tersisa sedikit di bagian bawah sini. Sedangkan yang di KW lebih bersih. Wah. Ya udahlah, kalau begitu kita coba metode ketiga. Gue akan coba ngelap normal seakan kita lagi ngebersihin aja. Kita lihat ya mana yang lebih oke. Wah, oke, udah. Oke, sudah selesai. Dan yes, dengan pressure yang sama, ya kalian bisa lihat layarnya sudah bersih dan tingkat kebersihannya kurang lebih sama, guys. Dari yang harga 70.000 versus yang harga berapa nih? Kalau dijual sekitar 500.000 kayaknya di Indonesia. Wow, jadi segitu aja video iseng kita, guys. Kesimpulannya adalah ya, beli yang KW juga nggak apa-apa. Atau kalau kalian nggak mau beli yang model kayak gini, beli aja lap-lap microfiber yang harganya 5.000, 10.000 perak. Juga fungsinya kurang lebih akan sama. Tapi ya, eksperimen aja, kita ngeliat ya. Apple bisa sejauh apa gitu kan, bikin sesuatu kan. Ini yang salah satunya jadi menarik buat dicoba. Tapi ya kesimpulannya, beli yang KW aja. Yang KW aja ini udah mahal ya, 70 ribuan, guys. Kalau yang beli original ya mungkin kalau kalian sultan banget ya silahkan beli. Atau kalau kalian pengen nanti mungkin gue akan jual aja di Tokopedia Basinotek karena kita nggak pakai. Ini daya serapnya gimana? Kenapa? Kalau kena air boleh nggak? Apanya? Itu. Ininya? Lapnya. Kayak lap kacamata aja sih, seharusnya nggak apa-apa sih. Pakai air berarti? Iya. Daya serapnya gitu nggak? Iya, lebih kayak ini bahannya sih memang lebih, bukan kayak lap microfiber kita. Microfiber kita itu nyerap air. Kalau ini? Kayaknya ini nggak kayaknya. Oke, segitu aja. Thank you semua buat teman-teman yang nonton.
Semoga videonya bermanfaat, hiburan aja, iseng aja. Semoga videonya nggak terlalu panjang. Dan itu aja, kalau kalian suka videonya, boleh klik tombol jempol ke atas. Dan jangan lupa kalian komen di bawah kira-kira produk apa lagi yang pengen kita coba. Mungkin iPhone KW versus iPhone original. Atau apa lagi? Mungkin ini HDC ya, bisa dibilang ya. Dan itu aja, subscribe juga ke Basement Attack YouTube channel, hidupin notification-nya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Welcome Alvin, stay safe, stay healthy. Ciao! Apple Sultan Cloth.